Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Minggu Gerak-Gurak pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2022 di lapangan Alun-Alun Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Acara ini diselenggarakan untuk menyehatkan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Setelah tertunda selama 2 tahun karena pandemi COVID-19, acara ini kembali digelar di Kecamatan Palabuhan Ratu. Acara gurak kali ini dirangkaikan dengan senam bersama dan gerakan pembagian 10 juta bendera. Kemudian diakhiri pembagian hadiah kepada peserta gurak yang hadir di lapangan Alun-Alun Palabuhan Ratu. Tampak dalam acara ini berbagai elemen masyarakat dan profesi. Seperti Duta Ekowisata Jawa Barat Kabupaten Sukabumi Ine Febrianti. Ine menyampaikan bahwa acara ini sangat positif dan berharap bisa terus berlanjut untuk menyehatkan masyarakat Sukabumi. Selain itu, acara ini diramaikan dengan berbagai penampilan kesenian dari masyarakat. Seperti kesenian kokol gendang dari SLTA 1 Simpenan. Sementara itu, Wakil Bupati mengungkapkan, sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia, acara gurak ini rutin diadakan setiap 2 bulan sekali dengan berkeliling ke kecamatan-kecamatan. Hari ini saya, Rio Semantri, Wakil Bupati Sukabumi, tentunya mewakili Pak Bupati untuk menghadiri acara gurak, Minggu Bergerak, yang merupakan kegiatan rutin dilakukan oleh Polri. Sebelum COVID dulu biasa 2-3 bulan sekali. Dilakukan dengan berkeliling ke kecamatan-kecamatan. Nah sekarang setelah pasca COVID baru 2 kali ini dilakukan, pertama di Cibadak, yang kedua ini. Nah khusus yang kedua ini adalah dirangkaikan dengan hari jadi Kabupaten Sukabumi dan juga hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ini adalah rangkaian pertama kegiatan di hari ulang tahun kemerdekaan, di mana di dalamnya ada senam massal, kemudian juga diawali dengan pembagian 10 juta bendera merah putih yang tentunya disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ini kurang lebih dari 5.000. Kalau 10 juta kan program Indonesia, ini 5.000 kami menyiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat. Kemudian maksud dan tujuan kegiatan ini, di samping kita ingin memasarkan olahraga dan juga memperkenalkan masyarakat, kita ingin bahwa pasca COVID ini masyarakat akan lebih kuat, segar, kuat badannya dan sehat jiwa raganya, sehingga diharapkan akan tereliminir berbagai macam penyakit dan khususnya pandemi yang masih ada hari ini. Mudah-mudahan kita segera terlewati dan masyarakat akan tetap kuat. Ini barangkali yang diinginkan, dan di samping itu juga kita mengingat mengenang akan memeriahkan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan. Pada tempat yang sama,
Ketua Panitia Anita Mulyani menambahkan bahwa acara gurak ini merupakan salah satu ciri khas dari Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, KORMI. Senam gurak ini adalah salah satu kegiatan yang menjadi ciri khasnya Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Hanya pada saat ini pelaksanaan gurak kita barengi dengan kegiatan HUT RI ke-77, di mana di sana juga selain kita melaksanakan minggu bergerak, mengajak masyarakat untuk sehat, tadi juga secara simbolis kita memberikan, membagi-bagikan 10 juta bendera diwakili oleh Pak Wakil Bupati bersama para Forkominda dan dengan para OPD. Apakah kegiatan ini Bu terletak di tempat lain juga? Untuk saat ini kita pusatkan dulu di pusat kota ya, di pusat kabupaten di Pelabuhan. Pada acara ini, unsur Forkopimda pun turut hadir untuk ikut memeriahkan. Dari Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri, melaporkan.